Action. Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang ke channel aku dan assalamualaikum. Jawab ah, waalaikumsalam. Okay guys, video pada hari ni kita akan unboxing Beyblade paling latest yang aku beli dekat Toys R Us. Okay, iaitu Beyblade ini dia. Chozy Achilles 00DM. Okay. So, yang ni brand Takaratomy B129 starter. Starter ni dapat launcher yang warna merah. Kalau booster dia dapat apa ni? Beyblade sajalah. Tak dapat launcher dia. Okey. So ni belah depan dia. Dah tulis logo Beyblade besar. Okey, belakang dia ni dia Aiga Akbar. Karakter dia pemilik pemilik Beyblade ni. Okey. So ni balance type. Balance type ni dia ada 3 mode, iaitu stamina, attacking dan defense. Okay guys, ni belah kanan dia. Belah kanan dia. Okay, first kita ada layer, disc, driver dengan launcher. Ni launcher LR. Okay, launcher LR, bukan long bay launcher. So ni yang kita akan dapat bila kita akan buka. Nampak bau wangi. So guys, ni belah belakang dia. Kita ada beberapa part, iaitu Chozy Achilles dia punya layer. Disc dia adalah 00, driver dia dimension. Okay, DM, dipanggil DM lah, ringkasan. So guys, ni adalah Chozy system, Chozy layer system. Okay, ni dia punya gimmick dia, tunjuk gimmick. Okay, boleh terbuka kalau launch lah laju. So dia tunjuk perbezaan dia, ni yang dulu punya, yang sekarang. Sekarangnya lagi padu lah. Okay, ni belah kiri dia. Dia punya gimmick dia juga lah. Tunjuk benda sama je. So guys, tanpa menguasa, jom kita buka. Okay guys, jom kita buka. Okay, kita buka. Harap-harap dapat kali hitam lah. Stop! Okay guys, kita dapat kali hitam. Tak apa, jangan risau. Aku kan nak hitam pun. Kalau dapat hitam tu, tu limited lah. So guys, yang dekat depan aku ni, ni kita dapat stiker dengan buku manual. So ni tak perlukan sangat. Kita nak fokus kepada part dia dulu. Okay, jom kita buka. Oh, rabak. Ketat je. Okay guys, launcher yang kita menantikan. Okay, launcher dia. Okay guys, ni part-part dia yang kita akan dapat lah kalau kita beli Beyblade ni. Okay, so ni. So first, ini adalah launcher LR. So dia boleh tukar left spin dan right spin. Okay, so nak tukar dia sekarang dalam mode left spin. Dia nak tukar dia, kalau kita tarik warna putih ni dan kita tolak. Okay, dia right spin dan kita tekan bawah dia. Okay, ni dia. Kombinasi dia warna merah, warna gold. Tu je lah. Dan belakang ni adalah warna hitam dengan warna putih. So kegunaan ni adalah untuk menukar layer. Seperti dia contoh lah. Okay guys, seperti ni. Ni sekarang dalam mode right spin. So nak tukar dia jadi left spin. So ni kegunaan dia. Okay, launcher LR. So guys, yang kedua adalah ini dia. Ini adalah layer dia, dipanggil Chozy Achilles. So guys, ni warna dia adalah warna emas, biru, ada besi silver. Yang belakang ni ada color-color kuning. Kuning tembus. Kuning shiny lah. Shiny tembus. Okay. So guys, kegunaan ni adalah
untuk menghalang bebek daripada hentakkan lah. So dia macam shield. Okay, dia macam shield. Dan material dia, dia buat daripada plastik. Okay, ada dua gimmick ni. Dua gimmick ni. So dekat pedang ada dua ni, bilah ni, dia besi. Okay, so bila kena hentak, lagi kuat lah, lagi sakit, bebek tu akan cepat burst. Okay, so belah biru-biru ni, yang ada dua belakang daripada pedang ni, so dia ada burst stopper tau. Dia takkan burst kalau kita launch sekali laju. Dia susah gila nak burst. So bag kita takkan burst lah. Kalau launch sekali perlahan-lahan, dia takkan terbuka. Dia akan sabar je ni. Okay, so ni dia layer Chozy Akil. Okay, part yang kedua adalah ini dia, dipanggil this dia lah double O. Okay, this ni kau boleh jumpa dekat Slash Dragon. So guys, kalau ada satu rahsia kan, buat aku tahu lah. So bintang ni, kalau kita dapat 4 bintang, dia lagi berat. So aku dapat 2 bintang, dia biasa je. So ni sesuai untuk attacking, defend dengan stamina. Okay, so ni dia this double O. Okay guys, yang terakhir lah driver. Ni dipanggil driver kelamak dimension. Okay, so dia ada mode. First sekali adalah apa ni, ni so guys, paling atas adalah attacking. So yang biasa adalah stamina. Dan bawah sekali ada defend. Okay, defend. So bawah sekali defend. Low, ni maksudnya low mode lah. Kalau ni medium mode. Kalau ni power mode. Dia kalau nak tahu dengar yang tengah-tengah tu, medium mode, dia akan dengar macam klik. Macam tu lah. Nampak lah. Kau boleh tahu lah. Nampak lah, dengar kan. Okay, ni dia part dia. Okay guys, apa masa jom kita pasang. Okay, so ni jenis right spin eh, bay ni. Dia bukan left spin. Okay, ketat gila. Uish. Okay guys, ni dia guys, bay dia Chozy Achilles 00DM. Okay guys, aku nak test battle kan dia. So aku akan menggunakan mode-mode dia. First iaitu mode attacking. Okay, attacking. So jom. Aduh sakit lah. So itu one go straight. Uy. Guys, aku punya pecah tu. Buat malu dengan fake ni. Okay guys, Cosmo Vakri menang. Eh, Cosmo pula. Rock, apa ni? Rock Vakri. Okay, yang kedua adalah medium mode, iaitu balance. Okay, balance type. Okay, 3, 2, 1, go shoot. Okay guys, aku menang. Okay, yang terakhir adalah defend. Okay, defend. Duduk diam je. 3, 2, 1, go shoot. Enggak ada obat. Tak rasa pun. Okay guys, pemenang. Okay, tak apa, kita main je. Itu saja. So aku nak ubah lagi attacking mode. Okay, 3, 2, 1. Satu pakai gold lah nak. Senang. 3, 2, 1, go shoot. Mampus kau. Sorry guys. So draw lah. Okay guys, itu saja daripada kali ini. Make sure korang subscribe, like and share. So ni dia, bay dia. Bye bye. Okay guys, ini adalah pemenang giveaway 1000 subscriber. Okay, giveaway dah dekat tangan aku ni. So ni dia, aku pakai random picker. Okay, so aku dah tulis dah
hashtag dia punya ni, hashtag done eh, hashtag done. Okay, kita tekan dia punya ni 15 juga, 15. Okay, nampak eh. So, jom kita start. Kita start dulu, okay dah. Okay, kau tengok je sendiri seseorang. Okay, siapa menang ni? Dah. Okay, Fidaus D. Nokman, tanya. Yang tak menang tu jangan risau. Okay, tak apa, jangan risau. Giveaway masih ada lagi. Okay guys, terima kasih kepada korang telah mencapai 1,000 subscriber. Wow! Okay guys, bye-bye.